Di dunia itu ada diperkirakan ada sekitar 5.900-an jenis capung. Terus kita di Indonesia sekitar 970-an jenis capung. Nah, di sini menariknya capung itu semakin capung itu endemik dan persebarannya terbatas, mereka juga memiliki tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Capung itu memang bisa sebagai bioindikator pada saat terjadi perubahan, tidak hanya perubahan air, tapi kawasan secara keseluruhan. Nah, disini pentingnya kegiatan penelitian capung itu dilakukan. Gitu. Gak apa-apa? Kan ketemu ini? Ah, ini loh, kebanyakan. Bisa Indonesia ini kita dapat dana hibah dari Mohammed bin Zayed Species Conservation Fund. Nah, kita melakukan kegiatan penelitian capung dada merah ini di Alas Purwo, tentunya bekerjasama dengan Taman Nasional Alas Purwo selaku pemangku kawasan. Ya, tahu capung itu nilai pentingnya buat kami apa? Jadi kami tahu perlakuannya nanti apa, pengolahannya seperti apa, penelitian capung di Alas Purwo mungkin baru sekali ini ya. Jadi buat kami, ini pengetahuan baru buat kami tentang khususnya tentang capung, baik itu spesiesnya maupun habitatnya maupun yang lainnya. Capung dada merah atau Tainobasis euglena itu sebenarnya endemik Indonesia lah, karena hanya ditemukan di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa saja. Itu pun di Jawa bagian tengah, belum ada di Jawa bagian timur. Secara internasional, data berdasarkan IUCN pada saat kami mengajukan ini adalah datanya data defisien. Jadi di IUCN belum ada data sama sekali. Nah, perkembangan yang terakhir ini di IUCN itu sudah statusnya sudah naik menjadi NT, atau near threatened, atau hampir terancam ya. Data penelitian itu di sekitar 1930-an, terus kemudian catatan baru nih di tahun 2014 ketika ada seorang peneliti dan rekan-rekan fotografer yang melakukan perjalanan ke Alas Purwo itu menemukan beberapa individu capung jarum dada merah ini. Nah, kami ingin mengetahui lebih detail kaitan dengan populasi sebenarnya di seluruh kawasan Taman Nasional ini seperti apa? Apakah memang di semua kawasan Taman Nasional itu memang ditemui? Atau memang ternyata dia memiliki habitat yang sangat spesifik? Ini loh, batang ini. Sebelah kiri. Liana ini loh. Itu ketok. Kegiatan penelitian ini kami mulai dari bulan Desember. Kami sudah mulainya bulan Desember 2019. Terus kemudian berlanjut bulan Januari hingga bulan Juli kemarin ya, kami mengambil sampel 5 titik di Alas Purwo, 1 di luar area kawasan Taman Nasional dan 4 lainnya di dalam kawasan Taman Nasional. Kami memilih lokasi yang dengan memiliki tutupan vegetasi yang rapat dan juga dengan kondisi air yang bagus. Hasilnya sejauh ini kami menemukan hanya di satu titik lokasi, yaitu di titik yang rawa bendo itu kami menemukan 15 individu. Itu terdiri dari yang masih remaja, jantan dewasa dan betina dewasa. Dan ternyata kondisi cuaca atau kondisi musim itu juga sangat mempengaruhi. Desember kami melakukan survei itu belum ketemu. Januari kami mengambil data itu juga kami belum menemukan. Nah, baru kemudian pada memasuki bulan April, pada saat intensitas
curah hujan itu sudah mulai naik, intensitasnya juga lebih sering, itu ditemukan. Itu dikarenakan sumber air yang ada di sana itu bukan sumber air yang mengalir sepanjang tahun. Terus kemudian ada satu titik sebenarnya kalau dari secara penampakan visual itu lokasinya bagus ya dengan sumber air yang bersih. Tapi ternyata di sana ada aktivitas pembersihan lahan dengan menggunakan bahan kimia, herbisida itu. Nah itu mungkin yang menjadi kendala kenapa capung jarum dada merah tidak ditemukan di area itu. Itu di area yang di luar kawasan Taman Nasional. Terus kemudian di lokasi-lokasi lain, kami juga tidak menemukan. Ini kemungkinan karena satu, di lokasi lain itu karakter tanaman di lantai hutannya tidak seperti di Rawabendo. Jadi tidak ada jenis-jenis tanaman paku-pakuan yang mungkin itu menjadi tanaman yang digunakan oleh nimfa dari capung jarum dada merah ini untuk berubah fasenya dari nimfa menjadi capung dewasa itu. Nah, jadi memang dengan adanya kondisi musim iklim yang berubahnya itu cukup drastis, itu juga ternyata berpengaruh. Akhirnya kita tidak bisa menemukan Tenobarbus itu sepanjang tahun. Secara keseluruhan kami menemukan 43 jenis capung di Alas Purwo. Itu terdiri dari capung jarum dan capung biasa ya kita. Terus ada beberapa catatan menarik, diantaranya ada Mikrogombus. Itu sebelumnya tidak pernah ada catatan di Jawa. Terus kemudian kami menemukannya di Alas Purwo. Dan ada juga Sepia Grion. Sebelumnya ada catatan cukup lama, di sekitar tahun 50-an. Dan ini menjadi catatan yang menarik karena kami menemukan di wilayah Jawa bagian timur. Harapan kami dengan penelitian ini bisa menjadi rekomendasi atau pertimbangan dari pengelola kawasan, terutama Taman Nasional dalam mengelola perairannya. Karena di sini juga kita tahu bahwa perairan di sini juga sangat penting untuk satwa liar seperti misalnya banteng, seperti rusa, kemudian kerbau dan segala macamnya. Nah, jadi untuk menjaga kelestarian capungnya ya, kita bisa mulai dari menjaga keberadaan sungai, tidak hanya keberadaan sungai saja, tetapi juga yang menjadi penting adalah keberadaan vegetasi. Jadi harapan kami di Alas Purwo kedepannya kami bisa melakukan banyak kegiatan selain kegiatan riset, yaitu kegiatan upaya konservasi khususnya untuk spesies terancam punah seperti jalak putih misalkan, yang saat ini status konservasinya itu menurut IUCN sudah critically endangered, artinya sangat genting dan itu butuh upaya konservasi yang lebih lanjut lagi.